Untuk mengecek kesiapan petugas kejaksaan yang berada di Bandara Husein Sastra Negara Bandung yang bertugas memeriksa berkas yang mencurigakan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Samuel Marinka mendatangi bandara milik TNI Angkutan Udara ini. Kedatangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen ini sempat membuat berhamburan petugas kejaksaan yang bertugas di Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Hal tersebut lantaran kedatangan pejabat Kejaksaan Agung ini dilakukan secara mendadak. Adapun tujuan kedatangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung RI ini untuk mengecek kesiapan petugas kejaksaan yang ditugaskan memeriksa semua berkas seperti buku, surat-surat, dan benda pos lainnya yang masuk melalui Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Menurut Jaksa Agung Muda Intel Kejagung Samuel Marinka, keberadaan petugas dari kejaksaan tersebut adalah untuk mendeteksi dokumen-dokumen kiriman yang bisa membahayakan negara seperti buku-buku serta materai yang mengumbar kebencian. Tugas tersebut dilaksanakan dengan bekerjasama dengan TNI AU, Bea dan Cukai serta Angkasa Pura II Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Sore hari ini kita meninjau pos besar di Bandung dalam konteks melaksanakan tugas pengawasan terhadap barang-barang cetakan sesuai dengan ketentuan, di mana kejaksaan berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang cetakan. Kita lihat situasi semacam akhir-akhir ini tentunya masalah-masalah isi daripada konten barang-barang cetakan ada yang bersifat hoax tentu atau misalnya mengganggu akhlak dan moral bangsa, misalnya dalam konteks pengiriman buku-buku porno, kemudian ada juga yang bersifat LGBT. Ini juga menjadi atensi dari kami dan juga termasuk kegiatan-kegiatan barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketenangan, ketentraman antar umat beragama. Kunjungan tersebut difokuskan pada terminal kedatangan internasional. Jam Intel Kejagung pun sempat melakukan percobaan pengecekan beberapa barang melalui alat X-ray milik Bea dan Cukai dengan didampingi dari anggota POM AU. Bea dan Cukai serta jajaran manajemen dan staf Angkasa Pura II Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.